Bikin ngunggulan pasualan Jaya Beresi, Runta, Transportasi jeung Tata Rohang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal ngadegen Badan Pengelola Kawasan Cekungan Bandung. Sanajan kitu Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja nembrakeun, pihakna masih neuleuman wangun tina eta organisasi teh kalawan dua tinimbangan, nyaeta jenglengan sekretariat bersama atau nuturkeun aturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Nalika diwawancara setutas rapat di Rohang Ciremai, Gedung Sate Bandung, poe Senin paso sore mangkukna, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja nembrakeun, Provinsi Jawa Barat bakal ngadegen Badan Pengelola Kawasan Cekungan Bandung. Eta organisasi teh bakal ngungkulan opat pasualan, nyata seseutna Cai Bersih, Runtah, Transportasi, jeung Tata Rohang. Setiawan ngeceskeun eta organisasi teh perlu diadegen sangkan opat pasualan anu sanghareupan dina cekungan Bandung bisa sinergi jeung efisien. Masih cek Setiawan, Gubernur miharep eta organisasi teh boga fungsi oge nyaeta salaku eksekutor. Setiawan nyontokeun sumber cai anu galibna aya di Kabupaten Bandung tapi nu marakena ti sajumlahing kabupaten kota. Lian ti kitu patalikana runtah anu sumberna ti sawatara kabupaten kota tapi tempat ngokulakeunana ukur di hiji lalawak. Sementara kan empat area ya. Jadi dari mulai air bersih, kemudian persampahan, transportasi, satu lagi tata ruang kan gitu. Ada itu yang ya. Bersentuhan langsung dengan publik Pak, di antara empat ini. Misalnya publik apa? Perlayan perizinan kah atau? Oh nantinya kan akan berdampak ke sana. Jadi oleh karena itu kan kalau seumpamanya ini ada sebuah kesepakatan ya. Maksudnya nanti bentuknya akan seperti apa tentunya akan menyentuh hal tersebut nantinya. Akan nambah rantai birokrasi dengan organisasi ini. Atau nah kan makasih. Tujuan dari organisasi ini kan sebetulnya adalah bagaimana kita sinergi kita bisa lakukan dan terjadi efisiensi dari birokrasi ini kan gitu. Setiawan ngembohan jenglengan organisasi pengelolaan kawasan cekungan Bandung teh masih dilenyepan dina dua pilihan. Nyata jadi sekretariat bersama atawa nuturkeun peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Setiawan nandeskeun eta draft opsi anu dua teh bakal direngsekeun jero dua poe. Budi Hartati, Bandung TV.